perform. Musik nomor satu, peserta nomor satu ya tadi ya. Sudah ketemu musiknya? Sudah? Nomor satu udah? Ready? Okay, nomor satu, oke. Okay. Baik, kita saksikan ini dari GTC17 dengan series Genshin Impact dengan karakter Fenty. Selamat menyaksikan. Kisah yang ingin kuceritakan ini terjadi 1000 tahun yang lalu, di masa para aristokrat dan bangsa tirani telah jatuh dari kejayaannya. Angin penyaga selatan membasmi ketiranian para bangsawan, sedangkan angin penyaga barat membentangkan sayap dan membangun tahta berdaulat. Sang pengembara di utara pun bermukim bersama kawanan serigala. Umpan angin bertiup kencang, kekuatan mereka membentang ke segala penjuru, dan fondasi mustan yang baru mulai terbangun. Dewa Anemo mengunjungi keempat sahabatnya, satu persatu dimulai dari sang pemimpin. Sang angin barat menayang Fainet, sedikitpun tidak menggubris. Aku tidak punya waktu untuk bernyanyi, berdansa, bercanda, dan tertawa, selagi aku harus memikirkan pekerjaan sebagai hak utama. Kemudian, dia mencari sang raja di antara serigala, membujuknya untuk menjinakkan jiwanya yang lahat. Raja serigala itu pun dengan geram meraung di depannya, sedikit pun tidak menunjukkan hati yang tunduk. Barangkali belum diri tengah siang bolong, perbaiki dulu watakmu sendiri yang buruk itu. Lalu, sahabat pertamanya lah yang berikutnya dipujui, seekor naga perkasa di bagian tim. Ayo, cairkan semua es yang ada di muka bumi ini, agar semua orang menikmati padang yang hijau dan makmur. Namun, sang naga mengenal jelas watak sahabat Nefirnya. Ia tidak akan menguras tenaga untuk membantu, dan hanya akan duduk sambil bersenandung merdu. Kita panggil dulu tim terakhir, apakah ada di sini? Tim nomor 9 dari Jamata.